Malaysia sememangnya sebuah negara bertuah dianugerahkan dengan khazanah hutan hujan khatulistiwa yang memiliki pelbagai spesies flora dan fauna. Terletak di persimpangan Asia Tenggara, ia merupakan muka bumi yang kaya dengan sumber asli hutan yang meliputi 18.2 juta hektar atau 55.3% yang terdiri dari lebih 2,500 spesies pokok sebagai sumber bahan mentah kepada industri perkayuan Malaysia. Sejak berdekad lamanya, industri perkayuan telah memainkan peranan yang penting dalam sosioekonomi negara. Industri ini merupakan salah satu penyumbang kepada pendapatan ekspor Malaysia. Kini, produk kayu Malaysia diekspor ke lebih 160 negara dan telah menyediakan pekerjaan kepada lebih 240,000 pekerja di 3,500 kilang. Selaras dengan perluasan peranan dan fungsi dalam pembangunan industri perkayuan negara, seperti mana yang termaktub dalam Akta 105, Akta Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Pembentukan Akta MTIB 105 menggariskan objektif strategik untuk membolehkan MTIB cemerlang sebagai agensi peneraju industri perkayuan. Antara objektifnya adalah meningkatkan perindustrian dan meninggikan pengeredan industri perkayuan dengan penekanan kepada pemprosesan nilai tambah, mempromosi dan memperbaiki pasaran dan pemasaran produk kayu, melancarkan proses pembangunan industri berskala kecil dan sederhana, membangun dan mempromosi standar untuk pengeluaran produk kayu yang berkualiti, dan membantu membangunkan industri perkayuan yang teratur. Mengekalkan kejayaan bukanlah satu tugas yang mudah. Kerana itulah, bertunjangkan visi untuk menjadi agensi terunggul dalam menjana pembangunan industri perkayuan yang berdaya saing dan misi untuk memantapkan pertumbuhan industri perkayuan secara mampan melalui pewujudan persekitaran yang kondusif dan perkhidmatan berkualiti yang berterusan. MTIB terus melangkah gagah dengan melebarkan sayapnya ke seluruh dunia. Bagi memastikan setiap perancangan pembangunan industri perkayuan dilaksanakan dengan efektif, MTIB telah mengukuhkan struktur organisasi dengan pembentukan bahagian dengan fungsi khusus seperti pembangunan industri, pembangunan perdagangan, pembangunan SME, perancangan strategik, penguatkuasaan dan regularisasi, pembangunan kepakaran dan kemahiran, pembangunan dan penyelidikan dalam biokomposit, perladangan hutan. Melihat kepada senario industri perkayuan yang semakin mencabar, MTIB telah memperkenalkan satu dasar komprehensif untuk memastikan pertumbuhan sektor industri huluan dan hiliran. NATIP atau Dasar Perindustrian Kayu Negara dilancarkan pada tahun 2009 dengan menggariskan 7 teras utama, iaitu struktur industri, bekalan bahan mentah, teknologi dan inovasi, promosi dan pemasaran, pembangunan sumber manusia, pembiayaan dan insentif, penyertaan bumi putra. NATIP mensasarkan pencapaian ekspor RM25 bilion Malaysia menjelang 2020 melalui kadar prorata pertumbuhan tahunan 6.4%, yang mana 60% daripadanya nilai ekspor adalah dari aktiviti bernilai tambah, sementara 40% nilai ekspor adalah dari produk perkayuan huluan. Untuk mengimbangi permintaan bahan mentah dalam industri, MTIB telah mewujudkan program pembangunan perladangan hutan komersial, sebuah program bermatlamat untuk membangunkan 375,000 hektar perladangan hutan berskala besar secara komersial di seluruh Malaysia. Program yang akan mengambil tempoh 15 tahun ini akan direalisasikan melalui persepakatan bijak di antara kerajaan dan sektor swasta. 8 spesies utama telah dikenal pasti bagi program ini, antaranya getah dan akasia. Untuk terus kekal kompetitif, produk perkayuan diberi nafas baru seiring dengan perkembangan inovasi. Produk inovatif dan berkejuruteraan seperti glulam, kayu gergaji veneer berlaminasi LVL,
beruti berlaminasi juga diperkenalkan secara aktif dalam sektor ini. Selain itu, sektor pembinaan juga turut mengalami arus perubahan dengan kewujudan IBS atau Sistem Binaan Berindustri yang menyumbang kepada inovasi dalam proses pembinaan menggunakan kayu. Untuk meningkatkan image produk, MTIB telah menyediakan skim persijilan produk kayu nasional untuk memberi kredibiliti dan jaminan ke atas kualiti dan kebolehpercayaan produk ini. Ia memastikan produk yang dihasilkan menepati keperluan pasaran antarabangsa. Tidak ketinggalan pembangunan standar juga memainkan peranan yang penting kerana ianya membantu mengekalkan keseragaman produk mengikut keperluan teknikal. Pada tahun 2012, MTIB telah diberi pengiktirafan sebagai Accredited Certification Body ACB yang pertama bagi produk kayu. Dengan adanya jaminan kualiti, industri perkayuan mampu untuk bersaing di pasaran antarabangsa. Dalam sektor perabot khasnya, penggunaan tanda Malaysia Pride telah meraih kepercayaan pengguna untuk membeli produk tempatan. Bagi membantu pihak industri dalam penyelidikan perkilangan komersial produk biokomposit, MTIB telah menubuhkan FINDEC atau Pusat Pembangunan Gentian dan Biokomposit. Produk gentian dan biokomposit dikenal pasti sebagai bahan masa hadapan untuk menyokong industri perkayuan di Malaysia dengan konsep hijau sebagai satu usaha penyelesaian terhadap keprihatinan global terhadap isu alam sekitar. Produk yang telah melalui proses R&D biokomposit ini dihasilkan menggunakan komposit kayu, batang kelapa sawit, batang kelapa, kenaf dan buluh. Tidak sekadar membangunkan industri perkayuan, MTIB turut menitik beratkan pembangunan modal insan yang dilihat sebagai kunci kejayaan kepada industri perkayuan. MTIB melalui Pusat Pembangunan Kemahiran Industri Perkayuan, WISDEC, turut menyediakan program-program latihan bagi semua peringkat, bermula dari pelajar lepasan sekolah dan pekerja industri untuk mendalami ilmu berkaitan reka bentuk dan kemahiran kerja kayu. Sehingga kini, WISDEC telah diberi pengiktirafan sebagai Badan Peneraju Industri, ILB, dalam usaha memantapkan lagi usaha pembangunan modal insan di dalam industri perkayuan. Kejayaan demi kejayaan yang dikecapi oleh MTIB dalam membangunkan industri perkayuan tidak datang dengan sendirinya. Warga kerja yang komited telah merealisasikan segala perancangan sejak awal penubuhannya. Berbekalkan moto perkhidmatan berkualiti kepuasan pelanggan, setiap warga kerja sentiasa berusaha agar MTIB terus unggul sebagai pemangkin kepada kemajuan industri perkayuan negara yang mampan dan berdaya saing. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mtib.gov.my.